Dulu orang mentertawakan saya ketika bersama-sama membangun tempat pemandian air yang bersumber dari air alami. Mereka menganggap bahwa pekerjaan ini sia-sia dan pekerjaan jadul yang kurang ada manfaatnya. Wah, ini kuncen. Kuncen kebersihan di Tampian Lebak Wangi namanya. Nah, ini ini namanya bos. Ini yang namanya bos endut karena badannya gede. Pacarnya janda, orang Citalang, anak satu. Ketemu di Facebook. Heh kan? Nah, ini tempat pemandian yang hari kemarin listrik mati. Orang yang biasa mengandalkan mesin pompa air yang digerakkan oleh energi listrik kemarin tidak berdaya. Akhirnya apa coba? Tempat yang seperti ini kemarin menjadi tempat favorit. Tetapi biasa ini menjadi problem utama. Masih membuang sampah di tempat ini, kemudian mengalir ke selokan menjadi masalah. Saya selalu memunguti dalam setiap saat sampah-sampahnya. Salah satu mentaliti yang belum terbangun. Sudah disiapkan tempat sampah, masih buang sampah plastik juga. Untuk itu, walaupun kita berkemajuan, walaupun teknologi semakin tinggi, hal-hal yang bersifat tradisi harus kita jaga. Karena apa? Karena energi listrik bisa saja mengalami berbagai masalah. Karena kerusakan, karena bencana, atau mudah-mudahan tidak terjadi. Bisa karena peperangan. Mau kemana kita berlari? Mau kemana kita mandi? Mau dari mana kita dapetin air minum? Bagaimana dengan nasib toilet kita? Tempat yang seperti ini masih memberikan manfaat. Karena tidak bergantung pada siapapun dan tidak bergantung pada apapun. Kecuali satu. Pohon-pohonnya jangan ditebang. Rawat dan jaga. Lestarikan lingkungan kita. Karena dengan dekat kita dengan alam, sebenarnya kita telah membangun hidup yang murah, hemat, dan bermartabat. Terima kasih. Tempat ini mungkin sederhana, tidak ada artinya. Ini tajuk atau masjid kecil di atas kolam. Kemarin menjadi tempat favorit karena masjid besar menggunakan pompa air untuk berwudunya dan kemarin tidak bisa berdaya. Tajuk ini kemarin menjadi tempat favorit. Orang melaksanakan ibadah salat dan kemudian berwudu di tempat ini. Sederhana, tapi bermakna. Jangan sia-siakan sesuatu yang kecil, karena yang kecil itu sangat mempengaruhi keberadaan yang besar. Air mengalir sampai jauh. Jangan cemari, jangan kotori. Jaga dan rawatlah dia untuk kesucian diri kita. Nih. Yang ini yang menjaganya. Ini sang penunggu waktu yang menjaga air tetap mengalir. Jagalah lingkungan kita, lestarikan hidup kita. Jangan sia-siakan waktu membangun kerusakan. Membangun kebudayaan, menjaga tradisi leluhur, sesungguhnya menjaga keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.